Selamat sama aku, Desi Ina. Oke guys, di video kali ini aku ingin membuat video reaction lagi. Ada yang bisa nebak nggak video apa yang kali ini Desi Ina ingin reaction? Pasti pada penasaran banget kan? Yep, langsung aja video ini aku reaction hari ini adalah videonya Zidane Fat Nabila Maharani ya guys, dan Triswaka dengan judul Buih Jadi Permandani. Dan ini lagunya sempat viral sih, dan sekarang viewersnya mencapai 56 juta kalau gue nggak salah ya guys. Revisi kalau gue salah ya guys. Dan ini pertama kalinya sih gue reaction suaranya Nabila ya guys. Kalau Zidane sih Zidane ya, namanya Zidane. Kalau Zidane sih gue sendiri udah pernah reaction sebelumnya di video gue, kalian bisa nonton ya, yang singlenya Zidane yang trending juga sih si singlenya, dan gue sempat reaction itu. Tapi kalau untuk Kak Nabila sendiri gue sih belum ya, ini pertama kalinya gue akan reaction videonya Kak Nabila. Oke guys, kita reaction aja ya langsung ya videonya Zidane, Fat Nabila, dan Triswaka dengan judul Buih Jadi Permadani. Tapi sebelum kita reaction, yuk bantu Desi Ina untuk subscribe dulu channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, mana nih para penggemarnya Zidane dan Kak Nabila? Kita reaction sekarang juga. Buih Jadi Permandani. Zidane, Fat Nabila, Maharani, dan Triswaka. Aduh, jokesnya nyampe lagi. Tepuk tangan. Gila. Menyapa tubuhku. Wow, merdu banget suaranya Kak Nabila ya guys. Wow, gue sampai merinding loh guys. Merasa terampasnya kelakian ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan? Lagunya melo, tapi itu kena banget loh di hati lo guys. Dan suara itu lembut banget sih. Penampilan Pak Nabila di sini stok banget ya guys. Dapat merubah bunyi memutih. Liriknya itu benar-benar kenek banget di hati Allah. Seperti baper banget sih lirik yang kau ucap dalam janji. Suaranya Zidane Allah juga bagus ya guys, bagus banget. Juga mustahil bagiku. Zidane aja coba lihat ekspresi Zidane. Diriku, hanya biasa, semua itu. Banyak orang yang baper ya guys mendengar lagu ini, karena emang menyentuh banget sih liriknya dan suaranya juga bagus. Selaku juga karena jatuh cinta. Wow, gue sampai baper guys. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku. Vokalnya Zidane itu bagus banget ya guys. Serius. Bagus banget sih vokalnya. Teknik vokalnya itu luar biasa banget. Kak Nabila ketawa ya lihat mukanya Zidane. Penghayatan kali ya. Aduh, nangis ya. Please jangan nangis, karena ini lagu emang baper banget sih. Mereka aja yang nyanyiin lagu ini nangis ya guys. Apalagi kita yang mendengarnya itu, wow. Iya sih.
penghayatan, ekspresi muka, mimiknya Kak Nabila itu bagus banget sih menurut aku ya guys. Mustahil bagiku menggapai bintang di langit siang. Nontonnya itu rame banget ya guys. Hanya pertama kali sih melihat Nabila Suaka channel ya guys. Aduh, sampai nangis lagi Zidan, bapernya ya guys. Untuk feel di sini sih gue rasa ini dapet banget ya guys. Mereka nyanyi ini dari hati loh guys. Ya Allah. Kak Nabila nangis ya guys. Itu air mata nggak sih? Iya, itu kayak air mata ya. Sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Wow, keren sih duetnya Zidan sama Kak Nabila. Ini sih gue akui mereka itu kayak benar-benar penyanyi deh menurut gue. Karena mereka nyanyinya itu bukan hanya sekedar nyanyi ya menurut aku, tapi mereka juga nyanyi menggunakan hati gitu. Jadi kesannya itu baper banget sih melihat mereka berdua. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit, siapalah diriku hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Ini gue harus boleh upload nih buat mereka berdua. Gila, keren banget sih. Kalau mereka ikut ajang pencarian bakat ya guys, gue yakin sih mereka akan dapat juaranya. Karena emang suara mereka itu bagus ya guys. Mereka cuma, sayangnya mereka cuma seorang penyanyi cover ya guys. Tapi ada singlenya juga sih. Dapat merubah bumi yang Allah. Sedih banget sih melihat mereka berdua seperti cinta yang kau cat dalam janji cinta. Gila sih faktor sih. Bunyi jadi bermakna. Wajib kasih aplaus guys buat mereka berdua. Gila sih keren banget sih duet mereka berdua, baper ya. Dan ada di titik dimana mereka itu nangis, gila sih. Jantung gue merasa dik gitu. Dan suara Kak Nabila menurut gue itu bagus banget. Ada momen dimana pertama nih, baru awal-awal pertama gue dengar suara Kak Nabila, gue langsung merinding, gila sih lembut banget suaranya. Keren banget sih mereka berdua duetnya. Dan menurut gue mereka pasangan duet yang menurut gue bagus sih banget ya, selain sama pacarnya Kak Nabila. Gue sempat, gue nggak ngikutin banget, tapi Kak Nabila sama Zidan itu trending banget loh di TikTok. Dan dia adalah seorang penyanyi cover ya guys, dan tapi udah punya single ya, udah punya single. Dan channelnya juga rame ya, channelnya itu subscribernya juga luar biasa rame gitu. Dan Zidan juga, kalau Zidan sih gue baru tahu akhir-akhir ini ya guys, sempat trending sama Kak Nabila. Kayak gini juga nih, acara kayak gini. Dan di situ gue kenal Zidan, itu gue liatnya di TikTok. Tapi kalau Kak Nabila nggak ngikutin, tapi selalu beranda TikTok gue nih, selalu yang keluarnya itu Kak Nabila. Makanya gue kenal nih sama Kak Nabila itu melalui TikTok, dan suara dia itu emang bagus banget. Tapi untuk pertama kalinya gue reaction lagu Kak Nabila yang ini nih, dan kebetulan ini baper banget sih menurut gue. Gila, ini baper banget, serius, gue nggak bohong. Suaranya itu luar biasa banget sih, keren sih.
bukan artis, bukan berasal dari pencarian bakat juga, tapi suaranya sekeren ini. Ini sih keren sih menurut aku. Ini keren, 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 baper, penghayatannya luar biasa sekali, feelnya juga dapat, nyanyinya pun dari hati ya guys, dan jelas sih suaranya juga bagus, keduanya keren sih, Zidan sama Kak Nabila. Dan ada Triswaka juga ya guys, di situ ya guys. Oke guys, itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, salam manis dari Desi Ina. See you again.